Hello, what's up guys? Kali ini saya akan menunjukkan cara atau teori untuk menggunakan layer dan juga furniture yang berada dalam SketchUp. Okey, sebelum saya mulakan video, saya harap kalian dapat memberi tontonan sampai habis dalam video tersebut. Okey, mari kita mulakan. Let's go. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang layer. Okey, layer ini merupakan perkara penting juga dalam membangunkan sebuah bangunan kerana ia mendapat menghaidkan sesuatu objek yang kita tidak mahu. Contohlah, saya nak haidkan dinding sebab saya nak membaiki bahagian dalam. Dia boleh haid menggunakan layer. Okey, cara untuk menggunakan layer, pertama kita pergi kat layer. Seterusnya kita add to layer. Okey, add layer ni kita pilih layer apa yang kita mahu. Seperti contoh, saya buat layer wall. Okey, lagi layer column. Lagi layer tangga. Lantai, layer B, roof B, lagi door and window. Dan satu lagi adalah foundation. Foundation. Okey. Untuk menggunakan layer tersebut, pertama kita memilihlah sesuatu objek yang kita mahu. Contoh, saya memilih objek dinding. Okey. Untuk membuat layer, lebih baik kita grupkan objek tersebut untuk memudahkan membuat layer. Contoh, saya memilih dinding, objek dinding. Yang seterusnya kita pergi ke entity info, di mana kita dapat tahu objek itu dia menggunakan layer apa. Okey. Macam objek dinding saya ni, ia menggunakan layer kosong. Untuk kita tukar layer kosong kepada layer yang betul, pertama kita pergi pada layer ni, layer, dan anda ternampak anak panah dan klik untuk menukar layer. Contoh, bahagian di objek dinding ni saya tukar kepada wall. Okey. Sekarang objek dinding ini tukar kepada layer wall. Ni layer ni adalah kolom yang menggunakan layer kosong.
Okey, guna cara cara yang sama untuk menukarnya. Jadi kolom ni B, kita tukar kepada B. Tangga, kita tukar kepada tangga. Pada shape pula kita tukar kepada layer yang tepat. Lantai dan pintu agak. Okey, seterusnya cara untuk saya kata tadi, cara untuk nak hidekan sesuatu objek. Pertama, contoh saya nak hide dinding sebab saya mahu membaiki kolom ke apa ke. Perkara pertama, kita pergi part layer dan seterusnya kita hide yang kita tak nak. Okey, saya tadi saya nak membaiki kolom. Contoh saya nak membaiki kolom tetapi saya nak hide dinding. Perkara pertama, kita pergi part layer dan kalau anda nampak di layer tersebut dalam sebelah kanan anda ni, yang ni ada yang tanda raik ni, di mana kita nak hide ke satu objek, kita tekan tanda raik ini. Okey, kalau anda nampak dinding saya hilang. Untuk mengembalikannya, kita perlu tekan right sahaja. Kalaulah anda tidak dapat untuk menekan, contoh untuk menekan kolom ini tidak dapat kerana di sebelah kiri anda ni yang berwarna hitam ini, dia duduk di layer wall, bermakna dia tidak dapat untuk menghidekan sebab kita menggunakan layer tersebut. Untuk kita nak bagi wall tu hilang balik, kita pilihlah layer mana-mana saja. Kalau saya pilih layer kosong. Okey, layer dah hilang. Kalau anda nak lebih mudah supaya tidak tukar ataupun nak apa-apa saja, anda terus sahaja memilih layer yang anda mahu. Contoh saya pilih layer kolom. Di mana saya nak akan membuat kolom. Ini adalah cara lebih mudah kerana anda tidak perlu menukar-nukar layer tersebut. Okey. Dan anda wajib menjadikan dia sebagai group. Okey, kita pergi ke attitude info di mana dia dalam kedudukan. Okey, dia dalam kedudukan lain kosong kerana saya tidak menekan sebab saya tidak menggunakan layer color tersebut. Okey. Okey, kalau saya nak menggunakan layer wall untuk membuat dinding, pertama lebih mudah kita pergi kepada wall teruslah. Okey, pertama.
ni, lepas tu kita dirikan dia. Sekarang kita groupkan dia. Okey, kita pergi dinding dan kita tengok layer tersebut. Di entity info di mana layer tersebut telah menggunakan layer yang betul, iaitu layer wall, di mana kita sudah menggunakan layer wall dari membuat dinding tersebut. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan cara untuk menggunakan furniture dalam SketchUp. Okey, cara untuk menggunakan furniture adalah mudah. Pertama, anda harus download furniture yang ada di Google. Yang kedua, anda tak perlu download di Google tetapi yang telah ada di dalam SketchUp. Tapi saya memilih cara kedua kerana mudah untuk kita download, sebab kalau kita download di Google dia akan mengambil masa kerana kita akan mencari furniture itu di laman web yang sesuai. Okey. Cara pertama untuk menggunakan furniture, pertama anda harus pergi kepada window. Okay, dalam window ini furniture dia berada dalam dalam component. Okey, ini adalah component. Furniture yang anda mahu, anda ada tulis apa sahaja yang anda mahu. Contoh seperti meja makan. Okey. Antara jenis-jenis meja inilah jenis-jenis meja yang ada dalam ni, korang semua harus pilih bagaimana meja jenis mana yang anda mahu. Okey, ini ia akan mengambil masa kerana ia akan memakan beberapa MB kerana ini akan menjadi berat kepada SketchUp anda. Okey, ini adalah meja yang saya pilih, meja makan. Kalau anda mahu perabot lain, boleh saja seperti sofa. Ini adalah sofa. Ini adalah jenis-jenis sofa yang anda mahu. Ini berat sikit. Ini adalah sofa atau apa-apa sahaja yang anda mahu, seperti dalam ni ada juga ada almari. Untuk anda mencari sesuatu, anda pastikan layar internet anda laju untuk mudah anda mencari sesuatu objek yang anda mahu. Thank you.
Okey, ini adalah almari. Lagi kalau anda tak nak almari, dapur pada dapur. Ini adalah dapur. TV pada televisyen. Ini TV. Dan apa-apa saja yang anda mahu. Dan seterusnya. Ini adalah yang furniture yang saya download di dalam SketchUp, yang berada dalam SketchUp. Ini akan mengambil masa jugalah untuk download sebab kerana dia mengambil beberapa MB. Dia juga perlu tengok atas kuantiti laptop anda lah. Okey, dari situ saja daripada saya. Sekian. Kita jumpa lagi dalam next video. Okey, terima kasih dan assalamualaikum.